Lembu Kondo, kita tahu semua bukan? Siapa dapat? Baik. Berapa banyak? 256 juta. Sudah tahu? Najib kata ini transformasi ekonomi desa. Bunyi serap, jadi orang UMNO berbangkit, atap soko. Pasal bunyinya, apa salah? Apa pasal ini pembangkang sokong? Tak sokong, ini Najib kata ini transformasi ekonomi desa. Bunyi bagus. Atap soko. Tapi bila tanya apa dia? Dalam, di bawah program transformasi ekonomi desa ada bantuan kepada peternak termasuk lembu. Berapa jumlah? 256 juta. Mana kita tahu? Saya dapat dari laporan Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara laporan. Itu bukan laporan kita, laporan kerajaan. Saya mula bawa di parlimen dan saya tidak sebut nama Syarizat. Sama cukup sama saya hanya sebut menteri, keluarga menteri ambil 256 juta wang penternak lembu, wang orang-orang Melayu atau Cina atau Kadazan atau Muslim yang paling miskin yang menternak lembu. Kamu pemimpin masih sanggup tak malu curi harta rakyat. Kemudian saya ambil fine, saya hempuk atas meja di parlimen. Saya cabar yang ada di parlimen BN. Bangun kalau saya cakap tak betul. Bangun bantah kalau saya cakap tak benar. Tak ada siapa yang bangun. Selepas itu barulah saya beri fail itu kepada Rafizi dan Rafizi ini bijak bawa kes. Ini satu soalan contoh di parlimen apa yang jadi. Saya bercakap orang UMNO jerit 3 bilion tuduh saya rasuah 3 bilion. Seramal itu. Ini. Dengar. Tak boleh. Saya tegur Kementerian Kewangan. Kemudian orang UMNO jerit, kamu ambil 3 bilion. Jadi saya kata pada speaker, saya nak duduk biar orang UMNO ini bangkit dan hujah. Saya nak jawab. Bila saya duduk, tak ada yang bangkit. Jadi speaker kata, tak ada yang bangun yang berhormat, sila teruskan. Tak bunyi ya? Tetap sokong. Baik. Jadi sudah, lepas itu Rafizi. Dan Rafizi ini sebagai seorang bekas pengurus Petronas, anak muda yang pintar, dia cari, dia pergi ke tempat, dia bongkar, sampailah rakyat tahu semua. Tahu di mahkamah minggu lalu, Syarizat di mahkamah, di kandang mahkamah, panggil Rafizi itu, laknatullah, orang yang dilaknatkan oleh Allah. Sudah, laknat sebab apa? Sebab dia bongkar cerita cuput kecurian ini. Kita tengok. Sudahlah kamu rompak. Kamu suruh orang lain pula laknat dilaknatkan. Tak boleh. Apa kerja aku? Rompak. Apa kerja aku? Curi. Tapi aku doa bagi laknat orang yang tak rompak. Ha, ini yang berlaku. Okey, tak apalah. Nanti kalau ada saya... Saya nak tunjuk apa yang berlaku di parlimen. Ini penting. Saya tak mau orang ingat, oh ini Anwar cakap saja. Tapi saya nak tengok apa yang episod yang berlaku di parlimen betul-betul. Okay. Ini rosak. Ini salah Anwar juga. Semua salah saya. Baru ni, tengok tak Manchester United kalah dengan Real Madrid. Kemudian pengadilnya itu orang Turki.
saya tahu kawan baik saya itu Perdana Menteri Turki. Jadi orang kata ini salah Anwar. Sebab ini pengadil Turki tak betul. Tadi ada budak tweet. Dia start motor minyak tak ada. Ini salah Anwar. Jadi ini fobia Anwar. Walaupun salah Anwar. Tapi saya balik kepada soal lembu tadi. Apa Najib mampu buat apa-apa? Tak ada. Uang mana? Dah lepas. Saudara, doa kita ambil alih Putrajaya. Apa kita nak buat? Saya nak panggil Syed Rizal dengan keluarga dia. Berapa uang kamu ambil? Ini ternak lembu dah, Datuk. Bukan lembu. Ini transformasi ekonomi desa. Berapa? 256 juta. Saya kata, bagi balik uang itu, aku nak serah balik kepada peternak lembu di seluruh negara. Sudah, tadi sudah dengar Jana Gafir cakap. Okey. Siapa Jana Gafir ini yang tak semena-mena muncul? Nampak dia memang nampak macam jenderal betul lah. Garang nampak dia. Siapa dia? Dia itu timbalan panglima tentera darat. Nombor dua tentera darat jaga keselamatan seluruh negara. Pernah bertugas di Sabah. Pernah bawa kontingen mendamaikan perang di Afrika, di mana Namibia. Trista General. Saya tak ada star lagi. Sudah. Dia boleh rehat sebagai pesara General. Senang. Tapi dia jumpa. Dia jumpa saya. Saya ingat dia nak jadi calon. Dia kata, tak, saya tak mau jadi calon. Kalau dia kata dia nak jadi calon, saya jadi setuju. Saya insya Allah bagi dia kawasan yang baik seluruh bertanding. Tapi dia tak mau. Jadi kita kena belajar juga. Ini kita tatap mesti dia jadi calon. Kalau tidak, tatap masuk UMNO balik. Gajah. Sudah. Kemudian dia cakap dengan saya tiga perkara. Saya masih ingat mesyuarat itu. Pertama, dia kata mesti ada dasar pertahanan negara yang jelas. Tak boleh jadi macam Lahad Datu. Saya akan sambung apa yang dia sebut. Yang kedua, beli senjata. Jangan orang politik beli. Beli tank, orang politik beli. Harga 200 juta, klaim 300 juta. Siapa mana orang menteri ataupun orang politik tahu pasal senjata? Kapal selam. Datuk Najib bagi ke siapa? Razak Baginda, kawan dia. Berapa komisen? 500 juta. Mana dia tahu kapal selam? Kena tanya Laksmana, Admiral yang masuk bersama kita, termasuk Admiral Imran, Laksmana Imran daripada tentera laut. Dia sekarang dalam Pakatan Rakyat. Ya. Nak beli kapal terbang, kena tanya jenderal jet fighter. Ini kapal terbang jam tak pernah naik. Yang naik emas dengan Asia. Yang nak beli jet fighter, aku ada pengalaman ada. Apa pengalaman? Saya naik semua emas. 747, 737, semua saya naik. Asia pun saya naik, ya, ya. Jadi, saya pandai lah nak beli kapal terbang. Tapi komisen berapa? 400 juta aja. Sukhoi. Itu yang tak boleh terbang banyak tu. Siapa yang bagi tahu? Jeneral Hadi. Tentera Udara. Jeneral Tentera Udara. Sekarang kita nak letak dia calon di Perak. Sudah. Ini yang Jeneral Gafir bagi tahu. Dia tak kata, saya nak jadi ejen tak? Dia kata, Datuk Seri, esok menang esok. Saya boleh beli jadi ejen nak beli senjata. Dia tak sebab begitu. Dia kata, pastikan orang yang layak, profesional, supaya tentera kita itu punya kelengkapan terbaik untuk pertahankan bumi Sabah dan bumi Malaysia. Ini petrol pun tak cukup minyak. Kereta petrol tak cukup minyak. Elaun polis tak cukup. Ni apa ni? Jadi itu yang dua dia sebut. Saya kata insya Allah, Jana Gafir, saya bagi pengakuan. Kita mesti ada tim
yang rekomend senjata terbaik, dan kita akan negotiate dengan harga terbaik, dan tidak benarkan pemimpin politik ambil komisen yang boleh menggadai tenteraan dan juga keselamatan negara kita. Yang ketiga ini memang menyentuh perasaan saya. Sebab dia kata, Datuk, saya ke Kuala Lumpur. Tengok-tengok di kedai-kedai kadang orang tapi dia dulu bertugas sama-sama di Namibia. Askar Pencik. Jadi Dandra pun tanya, kerja di mana? Nah, saya jaga kat sini. Jaga. Lupa pergi jalan lagi, naik teksi. Oh, saya pakai askar Dandra. Naik, bawa teksi. Teksi siapa punya? Ketua UMNO Bahagia. Ya. Sudah, apa jenis politik kita ini? Semua kamu nak ambil. Ini pemandu teksi. Jaga ini. Orang yang pendapatannya rendah. Itu pun kamu nak sapu lah. Jadi ini yang saya tertarik dengan telegrafik. Saya tengok, dia dah general, orang besar. Tapi bila cakap saya, dia kata, Datuk, tolonglah jaga anak-anak buah saya, askar dan tentera yang berkhidmat dan yang dah pencet. Janganlah biar dia macam ini. Buka warung, jaga kebun. Bagilah hidup dia itu selagi dengan pengorbanan dia kepada mereka. Ada askar pencetnya tak? Mana? Angkat tangan. Okey. Kamu masih UMNO cawangan mana? Masih UMNO lagi? Dah. Okay. Kalau ada, berjaga. Tarik ke pejalan dulu. Ya. Ada dapat wang daripada Lembaga Tabung Angkatan Tentera? Ada? Seribu dulu. Ya. Sudah tahu tak? Ketua Wanita UMNO Selangor dapat 160 juta duit Lembaga Tabung Angkatan Terang Bostad Najib Pagi. Ya. Bila yang dia kawat masuk hitam. Ya, nampak? Cantik. Ni yang sari orang you kata ya. Ni tak ketua. Kita tak tahu dia dapat 226 ekor. Ya, kamu dapat berapa ekor? Belakang ni berjuta. Dapat berapa ekor? Ha? Tak dapat? Duduk mana? Telun. Kota Belud. Oh, jauh yang mari. Tak dapat apa mereka? Cawangan UMNO mana? Orang susah tak dapat tanah. Orang kaya ini dia. Tengok, 91 ekar, 87 ekar. Prime land, kawasan perindustrian, kelam. Siapa lagi? Kita tak tahu rupa-rupanya. Kita tak tahu sebab bila UMNO tinggal, kita ambil alih, dia banyak rekod-rekod di kita tak dapat kesan. Siapa yang bongkar? Allah Maha Kaya. Kawan Najib, kawan Rosmah namanya Deepak Jayakishan. Siapa yang Deepak Jayakishan yang duk beli subang berlian, cincin berlian untuk Rosmah? Ya, dia bagi tahu ini nomornya, ini saya bagi. Sekali beli 100 ribu US dollar. Ada 120 ribu US dollars. Saya tak tahu, dia yang kata. Ada Najib jawab, tak berani. Ada Najib saman, no way. Dia yang bongkar, Raja Rupiah dapat 226 ekar. Kemudian orang tak ada, pergi jumpa Najib. Najib bagi bekas tentera 160 juta. Bekas askar punya uang, saudara. Najib nak buat apa? Dia menang kata masuk balik Putrajaya. You ingat dia nak ambil tindakan? No way. Dia yang bagi. Sudah doa. Power, praise. Kita ambil alih. Apa kita nak buat? Saya panggil. Ada Rupiah, mari. Jangan ambil balik, panggil dia dulu. Takkan jangan dulu, berdua keluar video pula kan. Jadi panggil dengan pegawai sekali. Kemudian tanya dia, ada betul ambil tanah? Ada. Tak banyak, 200 ekor saja. Berapa wang? 160 juta. Wang siapa? Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Kamu pernah khidmat dalam tentera dulu? Tak ada, tapi saya kenal lah ada. Orang tentera okey. Tak pernah khidmat? Tak. Tak pernah kawat? Tak. Tak pernah masuk hutan? Tidak. Kamu bagi balik 160 juta itu, aku nak agih kepada pekan. Ya. Itu yang disebut leadership. Ni
baru kita pemimpin. Ini pemimpin tu jerit sorang-sorang TV3 tiap-tiap malam. Hujah tak berani, debat tak berani. Betulkan keadaan tak berani. You cakap betul, dia bagi BRIM. Saya tak afi, memang betul bagi BRIM 500. Tapi yang orang curi 100 juta, 226 ekar campur 160 juta, ini dah lebih daripada 300-400 juta ringgit. Sorang Ketua Wanita UMNO selama. Ini yang kita tahu. Ketua UMNO bahagian, ahli parlimen UMNO, BN yang dah dapat kekayaan ini. Sudah? Apa kita boleh biarkan? Berapa gaji menteri sekarang? RM80,000 sebulan. Dengan allowance. Itu gaji. Tak masuk lagi balak. Tak masuk lagi komisen. Tak masuk lagi saham. Tak masuk lagi lembu yang dicuri tu. Itu pun saudara tak boleh. You know, saudara jangan ingat saya ni cakap politik. Tak, saya cakap ini yang sebab UMNO BN nak matikan saya betul-betul ni. Sebab apa? Sebab saya cakap dari hati. Orang kata orang nak dengar. Orang dengar sebab apa? Saya bukan cakap lakar kata-kata ikut. Tak, saya lakarkan dari suara hati. I speak from the heart. Sebab itu dah habis-habis. Tiap malam, Anwar. Yahudi, Anwar. Amerika, Anwar. Suruh nanti. Pro-Kristian, Anwar. Terlampau Islam, Anwar. Hindu, Anwar. Jantan, Anwar. Perempuan, Anwar. Lepas ini dekat Pilihan Raya, lembu pun dengan Anwar juga. Apa gila? Dia kata bukti tak ada? Ada. Saya duduk, saya minum. Minum kopi. Dia nanti ambil sikit. Ini bekas ni DNA. Dia letak kat lembu. Tengok. Ada bukti tuan-tuan dan perempuan. DNA di lembu. Mampus aku nak jawab. Orang gambar muka macam dia. Video. Tapi buruk buncit. Ah, tukar. Gambar baru. Buruk tak buncit. Orang gambar baru ada suara. Saudara, apa saja boleh dibuat. Saudara, dalam teknologi kan orang jahat. Fitnah orang. Sebab tu saya kata, kita kena syukur. Dia betul diuji. Ini ujian daripada Allah supaya kita lebih kuat. Ya. Siapa kata kita patut marah? Tak boleh. Kita lebih kuat sekarang. Saudara bagi tahu. Oh, apa tujuan orang macam Anwar diuji begini? Penjara? Sudah. Kena pukul? Sudah. Kena telanjang? Sudah. Diukur barang tu pun? Sudah. Dihina tiap malam 15 tahun dihina? Sudah. Makan macam anjing dibaling dengan plastik di lokak. Oh, sudah. Ya. Jadi apa ajarannya apa? Pengajarannya apa? Hikmahnya apa? Ada tuan guru bagi tahu saya, Anwar, ini test. Kamu kena sabar, kamu kena maafkan. Tetapi kamu jangan lupa. Sebab apa jangan lupa? Kalau kamu di takdirkan insya-Allah ambil alih kuasa, kamu mesti ingat. Kamu rasa miskin, kamu rasa dihina, kamu rasa dizalimi, kamu rasa sakit dipukul. Jangan izinkan seorang pun rakyat kamu merasa susah. Apa ini manifesto? No. Apa ini janji politik? Tidak. Tapi saudara, ini keyakinan saya, luahan dari hati Nusantara Bari saya. Siapa yang mau derita macam itu? Tak mau. Siapa yang mau lalui macam itu tiap malam 15 tahun? Tiap malam TV3 maki saya tiap malam. Siapa mau? Ya. Tetapi saya kata ini untuk peringatan supaya kita jadi baik dan tadbir dengan baik. Tapi mengapa saya katakan syukur? Dengan sendirinya berubah. Ingat siapa yang pendakwa saya dulu? 98. Yang nombor 3 pendakwa, Datuk Yusof Zainal Abidin. 2008 siapa ketua pendakwa kes sodomi? Datuk Yusof Zainal Abidin. Apa kerja dia? Dia ambil rekod polis, rekod doktor, rekod kimia, rekod semua keterangan untuk
masukkan saya dalam penjara. Lawan hari-hari, saya tengok saya menyampah dah. Liwat lubang, liwat lubang, menyampah. Tapi saya masih syukur. Sebab pertama, doa orang begitu ramai. Sudah, orang Islam saya tahu di pesantren sepanjang Jawa, Sumatera, doa. Di India, di Arab, di Malaysia, oh doa. Ramai di saudara, di Sulaiman doa. Saya tidak tahu, jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Orang Kristian, yang Fred tahu, orang Kristian semalam di gereja Subang, 5,000 orang buat special prayers. Prayer for change and support Anwar to lead the change. Ini orang Kristian. Saya bukan Kristian, saya orang Islam. Saya solat, saya puasa. Tapi dia tahu what is best for the country. Dia solat. Terima kasih. Kopi tawar. Baik sudah. Orang Hindu malam itu 17 kuil seluruh Malaysia, orang Hindu dia semayang cara dia. Sudah, ini kebaikan yang berlaku. Sebab itu saya kata, lepas ada kes Datuk Dato' Yusof Zainal Abidin lupa saya dengan Datuk Seri, saya sokong Datuk Seri. Dia kata, sokong aku kalau nak kena aku masuk penjara, sokong apa-apa. Tak, dia kata, saya dah tak mahu dah terlibat. Saya tak mau campur dengan kerajaan Barisan Nasional. Saya tidak mau lagi terlibat. Dan sekarang dengan ini, saya mau khidmat dan jadi peguam bela Dato' Sri dan pertahankan Dato' Sri dan semua. Sudah, ini kes liwat, dia tahu semua. Dia ambil keputusan sokong. Ini yang pemuda UMNO dok maki saya buat apa, dia tahu apa? Dia baca file apa? Dia tengok rekod polis apa? Ini yang number one, yang jaga semua. Everything under him. And dia kata, no, no, no. I tak mau cakap dah dengan mereka. I now sokong you 100%. Ini tadi, Bapak Saiful Bakhari. Dia pergi Matan Bau. Jumpa semua pekerja-pekerja parti. Keadilan PAS DAP. Bapak Saiful kata, Anwar tak salah, anak saya dipergunakan dan yang bertanggungjawab ialah pegawai khas Datuk Seri Najib di Jabatan Perdana Menteri. Ha, tengok. Ya, sudah. Ha, tengok. Bapak sendiri. Sebab itu saya kata, yang kita marah dengan sendiri yang dia berubah satu persatu. Tengok keadaan. Siapa jangka? Saya pun marah dia, tengok dia. Kok ni? Aku penggeramnya, aku kena teruk hari-hari. Masuk keluar mahkamah. Tapi tengok, sebab tu kita kata kena tawakal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkili. Serah kepada Allah, kerana Allah itu kasih kepada orang yang menyerah kepada. Sudah. Saya minta maaf, bukan nak sebut pasal salah pribadi, tapi nak bagi contoh. You know why? Why? Let's go Anwar nak hantam habis-habisan. Sebab apa? Sebab saya lawan. Kalau saya main uang, saya duduk dengan mereka. Saya tun sekarang. Tengok, kalau saya duduk dalam no, saya tun Anwar. Sedap juga bunyi lah. Sedap, itu saja. Tapi takkanlah sampai saya boleh dihina begitu rupa. Tahu tak cucu Mahatma Gandhi namanya Raj Mohan Gandhi? Tahu tak Mahatma Gandhi? Pejuang kebangsaan, father of Indian independence, orang yang hidup sederhana. Bila naik habis dia masih kekal, dia tak mau tukar. Dia bagi tahu Jawaharlal Nehru, you ambil independence, I mau jaga macam I juga, jaga rakyat. Ini cucu dia nama Raj Mohan Gandhi, isteri dia Usha, itu saya. Dia yang cantik sebelah saya itu Azizah. Baik. Bila jumpa dia, dia memang kawan lama saya. Saya kenal dia masa saya universiti lagi, 40 tahun yang lalu. Jumpa dia, dia kata, Anwar,
kita mesti bawa politik baru. Apa politik baru? Politik damai hati nurani. Politik yang gerak akhlak. Politik dalam bahasa Inggrisnya habits of the heart. Politik yang dipopularkan oleh nenek dia Mahatma Gandhi dengan istilah politics of conscience. Apa maknanya? What is morally right cannot be politically wrong. What is politically right cannot be morally wrong. Jangan zalim, jangan rasuah, jangan hina orang, jangan hina agama lain, jangan hina kaum lain. Itu yang dibawa oleh Mahatma Gandhi dan saya setuju. Dan dia kata, tetapi dia kata malangnya di India sekarang, politics quite dirty. Saya kata, why? Saya pergi Raj Mohan Pai, tahu ke Hindustan kan? Apa ni hui paraye? Dost, dost, na raha. Biar, biar. Itu filem Sanggam, Sanggam. Sanggam. Dost, dost, kawan. Dost, dost, na raha. Biar, biar, na raha. Itu dosti kawan. Biar kasih. Nah, beta. Ini nyanyi apa mana? Tak tahu. Ini sedap. No. Dia kata politics in India is very dirty. Saya kata why, Raj Mohan Bhai? Dia kata too much corruption. Too much corruption. Dan kata dia, you gaduh, Muslim ni hidu gaduh, hina orang, guna kuasa dengan angkuh. Bad, 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 bad. So we must revive tu dia punya politics of conscience. Tapi katakan dia, dia katakan saya, Anwar, Indian politics is bad. Tapi I tengok you punya nasib. I tengok YouTube cerita you. I baca laporan pasal you. Dia mula nangis. Dia kata, politics in Malaysia worse than politics in India. More dirty. Yeah. Ini dia kata kesan. Nangis dia, nangis. Nangis sebab dia kata, how can they treat you like this? Dia bagi dalam persaingan antara bangsa, saya berucap, dia sendiri bangkit. Patut ada macam pengurusi, dia ambil alih. No, no. I will introduce Anwar. Dan dia bagi penghormatan paling tinggi pada saya. Kerana bawa politics of conscience. Tapi dia menangis kerana pasal apa sampai macam ini? Pasal apa dia orang zalim sampai macam ini? Saya kata, kita kena sabar. Mama Gandhi baik macam itu masuk penjara banyak kali. Apa Winston Churchill kata kepada Mama Gandhi? Ah, ini orang India pakai kain putih ikat keliling kemudian pergi London nak minta kemerdekaan. Kata Winston Churchill, the semi-naked fakir. Dia panggil Mahatma Gandhi itu fakir. Semi-naked, separuh telanjang. Dia tak pakai baju kot macam orang putih. Tapi siapa dia yang Mahatma Gandhi akhirnya? Dia boleh bangkitkan kesedaran rakyat India, Hindu, Muslim, Kristian. Bangkit, tumbangkan kuasa paling besar di dunia pada ketika itu Inggris. Semangat yang sama harus ada. Politics of conscience di kalangan orang Sabah, orang bawah, orang miskin, orang fakir. Bangkit tumbangkan kuasa besar UMNO bersama sama. Niat kita apa? Bukan dendam, bukan sombong. Niat kita untuk tegakkan keadilan yang hilang dari negara kita. Niat kita untuk angkat balik martabat. Ini bukan soal orang Kristian lawan orang Islam, orang Islam lawan Kristian. Saya tak suka dengar itu dalam keadilan. Ini soal orang Islam dibela, orang Kristian dibela, orang Cina dibela. Kita angkat bersama-sama. This is the new Malaysia.